Kalian sudah tahu belum? Ada 9 drama Korea terbaik yang tayang di bulan Juni 2022. Nah, pada bulan Juni, berbagai media dari stasiun penyiaran terestrial Korea KBS, NBC, SBS, saluran kabel TPN, JTBC hingga CPN dan Netflix akan menghadirkan drama baru. Nah, mereka telah mengatur beberapa drama Korea baru yang akan segera disiarkan mulai bulan Juni. Pertama ada Why Her, dibintangi oleh Seo Yoon Jin, Hwang In-yuk, Ho Jun-ho, dan Bae In-hyuk. Why Her menceritakan kisah cinta yang menyakitkan namun mengasyikkan. Seperti apa itu, guys? Nah, kisah tersebut itu berasal dari pengacara berhati dingin yang bernama Oh So-ji yang mengejar kesuksesan tanpa apa-apa di tangannya. Drama Why Her ini diketahui akan segera tayang di SBS pada tanggal 3 Juni mendatang. Kedua ada Ling It Love Kill, dibintangi oleh Yoo Jin-gu dan Moon Ga-young. Ling It Love Kill bercerita tentang seorang pria yang tiba-tiba berbagi perasaan dengan seorang wanita. Pria tersebut ikut merasakan semua suka, duka, dan rasa sakit sang wanita. Nah, kalau drama ini akan tayang perdana di TPN pada 6 Juni. Sudah siap belum, guys? Banyak drama baru yang akan menggoncang hati dan pikiran kita. Ketiga ada You Miss Cell 2. Nah, You Miss Cell ini menceritakan tentang seorang pekerja kantoran biasa bernama Yumi yang diperankan oleh Kim Go-eun dan sel-sel dalam otaknya. Jadi setiap sel dalam otak Yumi mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Oh my god, seperti apa sih? Jadi penasaran kan? Oke, langsung aja nanti kalian tunggu dramanya di bulan Juni, guys. Keempat ada Money Heist Korea Joint Economic Area. Bersama serial asli Netflix, Money Heist Korea Joint Economic Area menggambarkan situasi krisis penyanderaan di Semenanjung Korea. Film ini melibatkan ahli strategi jenius dan orang-orang dengan kepribadian dan kemampuan yang berbeda. Drama ini akan dirilis di Netflix pada bulan Juni. Kelima ada Jesus Lover. Drama Rabu Kamis baru KBS 2, Jesus Lover adalah drama roman fantasi tentang seorang pria manusia yang menerima hidupnya yang tidak bahagia sebagai takdirnya dan hidup sesuai dengan takdirnya, guys. Seorang dewi yang melompat keluar dari dunia yang tidak dikenal untuk mematahkan kutukan dan mengatasi nasib yang kejam. Wow! Keenam ada Cleaning Up. Drama Sabtu Minggu baru JTBC Cleaning Up menceritakan kisah tiga petugas kebersihan di sebuah perusahaan keuangan yang menggunakan perdagangan orang dalam untuk memberi makan keluarga mereka dan memenuhi impian mereka setelah secara tidak sengaja mendengar sepotong informasi keuangan. Lebih lengkapnya nanti kalian tunggu rilis dramanya di bulan Juni, guys. Yang ketujuh ada Insider. Nah, Insider ini dibintangi oleh Kang Hanel dan Lee Yu-yung. Drama Rabu Kamis baru JTBC Insider berkisah tentang seorang trainee yudisial. Dia yang hidupnya terbalik ketika melakukan penyelidikan rahasia dan akhirnya berjuang untuk mencoba memulihkan keadaannya yang normal di kehidupannya. Wow, seperti apa ceritanya? Saya penasaran. Kedelapan ada Doctor Lawyer, dibintangi oleh Seo Ji-suk, Shin Song-ruk, dan Im So-hyun. Drama Jumat Sabtu NBC Dr. Lawyer adalah drama pengadilan medis. Film ini menceritakan tentang seorang ahli bedah jenius yang menjadi pengacara malpraktik medis setelah kehilangan segalanya karena operasi yang dicurangi. Kemudian seorang jaksa yang kehilangan satu-satunya keluarga dan kekasihnya melalui operasi yang sama. Kesembilan ada Alchemy of Seoul, terletak di negara fiksi bernama Daeho yang tidak ada dalam sejarah atau di peta. Alchemy of Seoul adalah drama tentang cinta dan pertumbuhan para penyihir muda, yaitu saat mereka mengatasi nasib buruk mereka. Drama ini dibintangi oleh Lee Ji-wook, Jung So-min, dan Yeo Jun-sang. Itulah 9 daftar drama teratas yang diketahui akan tayang pada bulan Juni mendatang. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share.